Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki hari keempat ya untuk melaksanakan ibadah bulan puasa di bulan Ramadan. Gimana teman-teman semua, puasanya apakah lancar atau ada hambatan-hambatan sehingga melakukan pembatalan puasa ya? Saya berharap teman-teman semua puasanya itu lancar, tidak ada kendala dan tidak ada hambatan. Teman-teman gimana? Tadarusannya sudah sampai mana? Lalu amalan-amalan saat di bulan puasa sudah sampai mana? Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amalan-amalan yang sudah diberikan, yang sudah diberitahukan, yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, dan para orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan, iman teguh dalam mengamalkan amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Dan mudah-mudahan sampai hari terakhirnya, hari hanya itu, puasanya lancar, tidak ada yang bolong-bolong. Walaupun sekiranya ada yang bolong-bolong, ketika sudah semua ya, kita ganti puasa tersebut di hari yang lain. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa ini dan juga untuk berkegiatan sepanjang hari selama bulan puasa. Amin ya robbal alamin. Jadi teman-teman semua, puasa itu tidak menghalangi kita dalam beraktivitas ya. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar iman kita semakin istiqomah, agar kita semakin bersemangat dalam menuntut ilmu di majelis-majelis ilmu atau di sekolah dan juga di pesantren. Mudah-mudahan video ini bisa memotivasi kita semua agar kita lebih semangat lagi untuk menghadapi, untuk menjalani, untuk menjalankan kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.